buat kalian yang lagi cari eyelashes extension nih di @azalea.tech. Buka apa? Ini satu paket. Hai Han, bilang apa sama Han? Han, terima kasih Han. Nanti aku bacain ya. Hai guys, buat kalian yang lagi cari eyelashes extension nih di @azalea.eyelashextension. Mereka bikinin eyelash extension cuma 185 kilo. Yanus, kenapa kamu enggak buka, Kak? Buat kalian yang lagi cari eyelash extension nih cuma di @azalea.eyelashextension. Mereka bikin eyelashes extension bagus dan murah cuma 185k sampai 300.000 doang. Jadi jangan lupa dibeli, jangan lupa dibikin dan di follow. Kalian lagi cari barang pre-loved tapi yang masih bagus dan benar-benar barangnya jarang dipakai nih cuman di @shopbiet karena mereka ngejualin barang-barang Shopee. Iya, Shopbiet. Di Shopee pre-loved dan bagus. Guys, buat kalian lagi cari barang-barang pre-loved dan yang masih bagus, murah dan jarang dipakai cuman di @shopbiet karena mereka ngejualin barang-barang pre-loved yang baru dibuka. Online shopnya baru buka hari ini dan jangan lupa tolong di-follow, bantuin mereka dan di Bali swipe. Kalian mau beli barang-barang branded mall tapi di kota kalian gak ada kayak H&M ataupun Forever 21 ataupun yang lain-lainnya, nih jasa titip aja langsung di @GT by Nindi Shop karena mereka apa ya, jasa titipnya cuma 20.000 per item, jadi jangan lupa dibeli dan di follow. Jadi saudara aku minta tolong ke aku kalau misalnya ujian praktek dia di YouTube harus di like dan di views yang banyak, jadi tolong di swipe up ya guys, nanti aku cinta kalian, nanti gue videonya anas deh yang banyak, mau gak tau? Tuh, gue gangguin tuh manusia. Kenapa sih, Dek? Kenapa? Salju. Salju. Allah, Dek, gue kabur. Iya, sayang, dadah. Janos. Masya Allah, Mbak Nur, Janos kemana? Terang banget lagi. Ini udah ketemu, guys. Janos, kakak gak pakai apa-apa juga. Pakai baju, maksudnya kayak gini doang, anjir. Masuk. Masya Allah, gendut. Lu gak punya temen. Temen lu tuh gak ada. Panggil doang. Panggil doang juga gak ada yang mau main. Iya, ih disiram-siram dia mah. Haluki. Besar hamil. Ma, Janos main becek-becekan, Ma. Ma. Asada. Asada. Janos gila guys. Masa gue disuruh ngejar-ngejar dia, udah banget. Guys, iya gue bakalan diet. Gue udah pesen SBP sama Rahel V-nya. Terus besok gue juga pengen cleansing detox water gitu. Jadi jangan jangan khawatir kalau gue gendutan. Karena gue juga ngerasa gue gendutan banget. Tapi kayak ya udah gue naik 4 kilo emang. Tahu gue makannya banyak. Ya udah, tapi gue bakalan diet kok. Gue janji. Katain Loro gendutan terus dong, karena Loro juga punya hati. Loro sedih tau kalau dikatain gendutan, walaupun emang gendutan beneran. Ya udah, diet sumpah, gue diet deh, gue diet nih, gue makan McD, gue makan apapun lagi, gue janji. Walaupun gue gendutan gini, tapi alis gue asli. Ya emang asli, masa palsu. Ya udah nanti aku diet ya guys, nggak usah khawatir aku jadi gendut. Karena gendut, kalau gendut tuh ke pipi doang, tapi ke badan tuh kayak B aja. Yaudah. Guys, kalau misalnya vlog aku yang di PIM yang aku lagi sakau itu udah 100k, aku udah sih kalau nonton kan nonton lagi, bantuin gue, kenapa sih? Lagi pula kan juga lucu. Jadi lo gak ngebuang waktu lo, karena lo ngeliat gue. Swipe pa. Gimana? Manin di bawah. Emang kamu mau ngapain di bawah? Minum. Ah. Ya, Nus, sayang kakak gak? Sayang. Sama lihat aku. Sama lihat aku. Muat ini aku. Muat lah. Muat. Ini kecil.
terus kakak mau peluk. Oke. Pelaku gendut. Enggak gendut, ya Mas ganteng. Yanos, what would I do without you? Kamu jangan gede-gede dong. Kakak kan sedih kalau kamu nanti ulang tahun Desember. Gue bisa nangis.